Mau tahu kisah Hendy Setiono si Raja Kebab? Tonton video ini sampai akhir, karena akan ada pesan moral yang dapat diambil dari kisah inspiratif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Jika disebutkan nama Hendy Setiono, mungkin banyak tanda tanya muncul di kepala Anda. Siapa sih Hendy Setiono ini? Kenapa sih dengan Hendy Setiono? Namun bila disebutkan ke Baba Raffi, bisa jadi Anda sudah pernah mencicipi kelezatannya. Nah, buat yang belum tempe siapa itu Hendy Setiono, beliau adalah pemilik dari kebab Turki Baba Raffi yang sudah punya outlet lebih dari 1.200 di 9 negara. Bayangkan, 9 negara loh, udah macam tour band terkenal aja. Nggak lucu ya? Kebab Turki Baba Raffi yang didirikan tahun 2003 ini ternyata punya kisah unik. Sempat dikira gorengan dan martabak oleh pembeli. Karena pada saat itu, makanan jenis kebab ini masih asing di masyarakat. Ide bisnis menjual kebab ini didapatkan ketika Hendy Setiono dan istrinya Nilam Sari mengunjungi sang ayah di Qatar. Mereka melihat ada banyak penjual kebab di sana. Ya memang karena kebab itu bisa dikatakan makanan khas dari negara-negara sana, khususnya Turki. Oke, kembali ke pembahasan. Setelah mencoba kebab di Qatar, meski rasanya tidak sesuai dengan lidah orang Indonesia, terbersitlah ide untuk menjual kebab di Indonesia. Pasangan ini pun berkeyakinan bahwa kuliner ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan modal awal 4 juta rupiah yang dipinjam dari adik perempuannya, ia mulai berjualan kebab dengan gerobak. Meski tanpa darah pengusaha yang mengalir dalam tubuhnya, Hendy Setiono tak patah arang. Dia bahkan sampai berhenti kuliah di semester 4 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan Teknik Elektro tahun 2000-2002, karena ingin fokus di bisnis. Dia berpikir bahwa jika bisnis dikerjakan hanya sebagai sambilan, maka hasilnya sambilan juga. Berbeda jika bisnis itu dikerjakan dengan serius, maka hasilnya pun akan serius. Kedua orang tuanya sempat tidak setuju atas keputusannya tersebut, karena menganggap jualan kebab tersebut hanya proyek iseng-iseng belaka. Nah, bermula dari gerobak pertama itulah cerita sukses kebab Turki Baba Raffi dimulai. Di tahun pertamanya, kebab Turki Baba Raffi memang berat. Karena selain harus mengenalkan makanan baru, juga harus mengadaptasi rasa kebab tersebut ke lidah orang Indonesia. Strategi marketing yang dilakukan oleh Hendy Setiono pun cukup unik. Awalnya gerobaknya berwarna putih dan berjejer dengan tukang martabak. Itulah mengapa awalnya kebab Baba Raffi disangka martabak oleh konsumen. Kemudian dia ganti warnanya menjadi kuning dan merah agar lebih menarik perhatian. Lalu di mana uniknya mas bro? Itu kan biasa saja. Oke, saya lanjutkan ya. Trik marketing yang saya bilang unik itu adalah menggunakan iklan gratis di radio. Jika Anda pernah mengalami ya, masa-masa kirim-kirim salam di radio itu salah satu masa yang indah. Dimana kita bisa kirim salam untuk anuan kita. Sayangnya sih saya tidak mengalaminya. Nah, Hendy Setiono menggunakan trik kirim salam fiktif. Jadi dia mengirim SMS ke penyiar radio dengan isi pesan, kirim salam untuk si A ditunggu di kedai kebab Baba Raffi. Setiap hari dia lakukan seperti itu sampai-sampai penyiar radionya menyadari bahwa pengirim salamnya ini ya pemilik kedai Baba Raffi sendiri. Namun karena tahun itu radio masih masa jayanya, kebab Baba Raffi pun mulai bikin orang penasaran. Kalau sekarang ya kita pakainya sosial media marketing seperti Facebook, Twitter, Instagram, juga TikTok. YouTube jangan sampai Anda lewatkan karena banyak juga orang yang sekarang lebih senang menonton YouTube. Apalagi untuk mencari-cari ide bisnis, ya di sini salah satu tempat yang tepat. Kembali ke laptop. Tetapi meski berat dan berliku, kebab Turki Baba Raffi mampu membuka hingga 6 cabang di tahun pertamanya tersebut dengan omset mencapai 1 juta rupiah per hari. Keuntungan yang diperoleh diputar lagi untuk membuka cabang baru terus dan terus hingga akhirnya pada tahun ketiga, kebab Turki Baba Raffi berhasil membuka 25 cabangnya. Meski demikian, hal tersebut tidak membuat Hendy Setiono cepat berpuas diri. Dia lantas berpikir, bagaimana agar perkembangan bisnisnya ini bisa lebih cepat? Akhirnya muncullah ide untuk membuka franchise. Dengan sistem kemitraan ini artinya memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk belajar berbisnis. Iya, belajar berbisnis, seperti nama channel ini. Dia berpikir bahwa dengan sistem kemitraan ini bukan sekedar mempercepat laju bisnisnya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat lebih kepada orang banyak. Misalnya ketika ada outlet baru dibuka, artinya ada lapangan kerja baru. Membantu orang-orang yang ingin penghasilannya bertambah. Membantu supplier-supplier seperti supplier daging, sayuran, dan bahan kebab lainnya. Namun, bukan berbisnis namanya jika tidak merugi. Setelah kurang lebih membesarkan bisnis selama 6 tahun, bisnis ini harus menanggung utang yang tidak kira-kira.
jumlahnya sebanyak 14 miliar rupiah yang harus dilunasi. Saat itu Kebab-Baba Raffi juga terkendala dengan investasi lain yang ujungnya hanya bertemu dengan kegagalan. Mereka tidak patah semangat. Mereka berdua memperbaiki sistem manajemen yang ada di dalam bisnis tersebut. Setelah bertahan dan berjuang, mereka sudah mulai bisa bangkit kembali dan utangnya bisa terbayar. Dari sana mereka banyak belajar dengan mengikuti semua proses dengan baik. Ditambah lagi pengalaman ini menjadi pelajaran tersendiri dalam perjuangannya mendirikan Kebab-Baba Raffi. Bermula dari Surabaya, Kebab Turki Baba Raffi merambah kota Malang, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan pada tahun 2008 baru masuk ke Jakarta. Lalu pada tahun 2012 akhirnya bisa masuk ke Malaysia, kemudian ke Filipina, Bangladesh, Singapura, China, Sri Lanka, India, hingga Belanda. Sekarang outlet Baba Raffi sudah ada kurang lebih 1200 outlet di 9 negara termasuk Indonesia. Bagi Anda yang sekarang masih kuliah atau yang punya niatan mencoba untuk bisnis dan dianggap hanya main-main belaka oleh keluarga Anda, apalagi jika Anda terlahir bukan dari keluarga pedagang, jangan patah semangat. Jadikan hal tersebut motivasi bahwa apa yang Anda yakini dan kerjakan hari ini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Mulailah dari bisnis yang kecil dulu, karena setiap bisnis baik besar maupun kecil mengandung resiko. Kita tidak bisa menghindari resiko tersebut, tetapi bisa menekannya sekecil mungkin. Seandainya pun tidak berhasil, ya tidak apa, kan modal yang dikeluarkan pun sedikit. Untuk kasus Kebab-Baba Raffi ini, modal awalnya 4 juta saja. Sekarang ini, untuk memulai usaha kecil-kecilan itu, Anda bisa mulai dari nyaris tanpa modal seperti menjadi dropshipper atau reseller dari kawan Anda. Jika menjadi reseller atau dropship, sudah Anda pahami betul, tahu target marketnya, punya database-nya, bolehlah mulai stok barang. Mulai pakai iklan berbayar, pakai fotografer profesional, punya website kece, dan lain sebagainya. Intinya bertahap, seandainya pun gagal ketika menjadi reseller atau dropshipper, kan modalnya nyaris 0 rupiah. Tapi misalkan jika Anda ingin langsung terlihat pro gitu, seperti tiba-tiba punya kafe dengan parkiran luas, ya bisa saja, asal punya modalnya. Tetapi jika yang Anda jual tidak membuat konsumen datang lagi dan lagi, ngos-ngosan juga akhirnya. Menurut Hendy Setiono, bisnis itu ibarat kita lari maraton. Kita harus pintar atur nafas dan kuat staminanya. Jangan habiskan seluruh tenaga kita di awal bisnis lalu loyo di tengah jalan. Up and down dalam bisnis itu biasa, maka dari itu kita harus terus pelajari dan evaluasi. Untuk itu, menjaga kualitas bahan makanan menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis kuliner. Meski persaingan dunia kuliner itu berdarah-darah, selama mampu menjaga kualitas bahan makanan, bisa dijamin Anda tidak akan kehilangan konsumen. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silakan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silakan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silakan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.